Salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bodohnya Najib, kata Tun Mahathir ulas isu kerajaan tak perlu bayar hutang 1MDB. Berita sepenuhnya. Saya geli mendengar Datuk Seri Najib Razak bercakap dalam Dewan Rakyat bahawa kononnya hutang yang ditanggung oleh kerajaan ini, kerajaan tidak perlu bayar satu sen pun. Hei bodohnya. Demikian kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika mengulas kenyataan Najib di Dewan Rakyat ketika membahas tita ucapan yang di Pertuan Agong semalam berkaitan hutang 1MDB. Di Parlimen semalam, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri ketujuh dilaporkan berkata tidak ada satu sen pun wang rakyat yang digunakan untuk membayar prinsipal hutang 1MDB. Ahli Parlimen Pekan itu memberitahu bayaran sebanyak RM16.4 bilion yang diterima daripada Goldman Sachs bukanlah wang rakyat. Sebaliknya itu adalah wang bank terwabit yang boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Katanya beberapa dana lain termasuk daripada DOJ, Amerika Syarikat, M-Bank, KPMG dan Deloitte yang kesemuanya berjumlah RM23 bilion juga bukan wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Hakikatnya satu sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar guna wang rakyat, kata Najib sambil mendakwa adalah tidak betul untuk mencanangkan bahwa rakyat perlu membayar atau menanggung hutang 1MDB. Bagaimanapun, kenyataan Najib itu disanggah Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz hari ini yang menyatakan walaupun kerajaan belum membayar balik jumlah hutang prinsipal 1MDB sebanyak RM32.3 bilion, tetapi negara sedang membayar faedah hutang tersebut yaitu sebanyak RM6.5 bilion. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir yang juga pengerusi Parti Perjuang Tanah Air Pejuang berkata, itulah sikap Najib di mana dia membuat hutang tapi enggan membayar balik. Dia curi duit, tambah lagi hutang. Sebab itu orang ketawa terhadap dakwaannya yang dibuat di Dewan Rakyat, katanya di Batu Pahat Johor hari ini. Dr. Mahathir berkata kerajaan memang menggunakan banyak wang untuk menghapuskan hutang dan juga faedah daripada pinjaman dibuat 1MDB. Keadaan ini katanya menyebabkan kerajaan kekurangan wang untuk membangunkan negara dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan Malaysia. Inilah satu perkara yang luar biasa. Najib ini adalah satu manusia yang luar biasa. Dia curi duit depan kita, lepas itu dia kata tak curi. Dia bila jadi pencuri dihadap ke mahkamah didapati bersalah dihukum 12 tahun penjara. Tapi dia tak malu. Kena hukum 12 tahun pun tak malu. Sebaliknya dia bos. Ini kalau kita tak malu maka rusaklah masyarakat kita, kata Dr. Mahathir sambil merujuk kepada malu apa bosku yang sinonim dengan Najib. Habislah Najib. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.